jangan doang wa masuk payota karena doa masuk gambar tabui. Tapi bolehkah ditukar? Tak manukah doh supaya takana dek sana kemana kene masuk bulan kini awak mului ne eh sabok di agian nama Rabiul awal tu menjadi bulan mu mului tu tujuan bijaksananya nantu tu mama. Bawa aku bilang mului nama kini ringku di padang pereman karena nantu tu bijaksana supaya takana dek sana kemana kene awak mului ne eh oh eh. Oh umpuka, oh umpuka, iya, iya. Kalau ada orang macam ini di hati orang tidak cinta Rasulullah. Kecuali orang tak padang pariaman kau dicemai ini okeylah, dia kan tak paham tu kan dah. Tapi kalau kita orang Pariaman jadi kisah pandang sangat kental. Ya Nabi ambo kecian pak kalau ada orang sakit hati mandangan ya Nabi salam bangke kini kau jauh pulang tak usah gas pecah helai ya Nabi salam bila cuma ngoyoka bangke au bangke enggak mau ada nilai mulu iku innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat dia memuliakan Nabi, dia berselawat akan Nabi. Kenapa tidak umatnya bermaulud Nabi? Kenapa tidak kita maulud? Kenapa tidak kita ingat? Kenapa tidak kita banyak sedekah di hari maulud? Kenapa tidak kita memperingati Muharram, tahun baru Hijriah, dihitung semenjak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Oke, kita bahas. Indonesia merdeka tahun 1935 bang, ha? Bau bahaya ni. Nanti tua mungkin tak kena dia. Kita ada nama dapat merdeka. Mama betul tidak ada. Tu nampak limau lagi ya, mama. Aduh leh. Mama jual mangguan. Kita testimoni manajemen dengan baik. Apakah anda mengakui Muharram? Apa Januari? Apa anda mengakui September? Apa Muharram? Apa mengakui Oktober? Apa Muharram? Tes sekarang bapak, mana yang benar? Itu yang tadi kui bapak. Indonesia merdeka bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1445. Betul apa salah? Woi batu apa salah? Coba lihat sekarang 17 Agustus atau peringatan sebenarnya kemerdekaan diperingati setiap bulan puasa atau bulan Roma. Coba kita uji lah mana batu bulan gogo. Nanda pernah salah tu bulan bilangan Islami lah. Kalau sebetulnya kalau Ramadan diproklamirkan negara Republik Indonesia, Ramadan juga diperingati kemerdekaannya. Kenyataannya tidak. Bila diperingati tahu? 17 Agustus, kadang-kadang September, kadang-kadang Oktober, kadang-kadang bulan Ramadan tiboe, kadang-kadang gayo tiboe, kadang-kadang haji tiboe, kadang-kadang bulan Zulkaidah tiboe, kadang-kadang bulan Rajab Sa'ban tiboe. Bako tukar-tukar tando tidak benar bilangan bulan itu. Berarti putaran tahun namo ya. Enggak benar itu, Pak. Kalau Islam benar terus. Pernah ulang siko. Bai gayo bulan poso? Bulan apa gayo siko, Pak? Sawal. Iya kan? Bulan apa awak poso? Ramo. Dan bulan apa awak mulai Rabiul? Bulan apa kita Isra Mi'raj bulan Ra? Dan tukar-tukar ya, Pak.
Awak je kena selangkuh, wai seramilai ikuah, bisa dengku tanggal 18 September. Atu cemo. Seramilai, kau nak nama September dojo, bilonye, bulan Rajab, banyak mo panjang ni. Tunggu lungku je. Panjang! Bila aku suku tanggal 3 Januari indah, bilonye tanggal 1 Rama. Kembalilah. Kembalilah Nurhayati. Nurhayati itu dah orang terbuk cahaya hidupku. Anda ingin bersinar, iya, kembalilah kepada yang benar. Anda ingin hidup indah, kembalilah kepada kebersihan dan kejernihan. Bahwa semua yang kotor, bahwa semua maksiat, bahwa semua dosa akan membuat penyakit Anda. Kalau Anda sakit, ingatlah kesalahan Anda. Maka sakit berfungsi membuat Anda astaghfirullah. Tiba suara bisa tu tadi tu. Pak Jati rumah ya. Kadang ada suara Muhammad Arif. Kau nak selawang, kau nak bersobok di YouTube tu pun tak. Lu rumah ya. Kalau kadang ada yang membuka Muhammad Arif TV, Minangkabau TV bapak ibu. Ibu lihat nanti ambo di situ. Tapi ambo tak ada dua bebo di soting-soting gay. Tak sia-sia nama basuhan, tapi minat tahu apa dapat. Awak lah tercengang lah mana lah. Dia nak ada di YouTube. Sial lah mamasuhan. Kiri ulang ambil video tu langsung dimasukkan dengan video lah kamu ikhlas itu nya. Kalau niatnya benar, niatnya bagus, anak kan tak apa-apa. Tak ada salah sampai nama. Kau ada salah tu, kau ada masukkan ku tu salah ku je. Kan encak dia tu. Dapat awak perbaikan. Lah, jadi bapak ibu, kita kembali ke persoalan kita. Maka kalau negara merdeka diperingati dengan upacara. Betul apa salah? Upacara kemerdekaan. Kalau dulu bapak ibu banyak tengah dekrik merah juga bapak ibu, dekrik presiden, serangan umum 1 Maret, oh gerakan 30 SPKI, diingat sekini lalu po kamanakan ambo jo gerakan 30 SPKI pak, pembunuhan 7 jenderal, tidak dibacur rumah sekolah le doa, juang pangan naik pak jauh kau lagi ni. Apa nggak naik tu mak? Negara itu sejarah kental negara Republik Indonesia, bebo. Nan buliah kini kuat yang ko, nan buliah PKI buliah mencalek itu kini ni pak. Kan dulu ni ada PKI ni indah le doh, darahnya. Kau batang kau doh sampai rumah jangan untuk PKI seorang. Angge tu ya nawa, ayo mana cekak jawab PKI. Angge tu ya nawa PKI tu. Iyo. PKI minta tanah, bulan do menjajah. Bagaimana buhu elan do je PKI itu mau baca kau apa tuduh kan PKI kan buruk mana PKI itu? Padahal orang Indonesia, inyo anak-anak kita, inyo anak-anak kita, pipa aku buruk, nan buruk tu dah inyo do dasarnya. Tu mau baca kan tuh kalau di awal kotor, di ulue kotor, di muka kotor juga. Lah kita kembali ke persoalan kita. Kalau merdeka dengan upacara. Kalau satu tahun baru Islam, wak peringati dengan apa? Nah, itu kajinya itu. Ko, kan wak peringati tabligh akbar wong ko. Nda masuk ae kada, Pak? Tabligh akbar ini bukan memperingati tahun baru. Tabligh akbar dalam rangka tahun tahun baru nang memperingati itu juang ko. Dalam Islam nan ado memperingati sesuatu lah dengan ibadah. Macam tuhanku, awal tahun Hijriah hari Senin atau hari Minggu dengan puasa sunnah. Allahumma ya qabila taubata Adama alaihi salamu yauma asura. Bului sikotan, tak ada yang bului semua.
bangku. Sadu dua-dua surah ke pohonku. Tunggu dulu, sadu ya. Wa ya rafi'a idrisa ila samai alaihi salamu yawma asura. Masih mulwi. Cukui ketiga kali kalau mulia kemarin tinggi je perut. Wa ya iyasa ibrahima minan hari namrutan alaihi salamu yawma asura. Kalau ini yang dibukul langsung assalamualaikum. Itu doa tidak bergantung. Istiarah doa apa ya? Nanti kita bahas juga kita di pawirian. Kini tidak ada waktu itu. Nah, baca rakyat dan kutuan rotong ko. Di namuan ini tarang ada doa payung panji siti pati. Masih ngendan doang. Mudah-mudah tidak tentu deh mungkin. Eh, doang-doang apa? Uni-uni mungkin sama aja bayo jambo lagi 78. Lagi takkan ada wak doa yang mau surah dulu. Bapak niang dia wak. Lah wak padang padang man kula. Oi, lihat doa mandu ayo mau surah buang wak dulu. Dah doa lah, bohong. Sabo ulama si kotor ku dan pak demo. Kalau ku pasti ada peringatan sebelum haram dengan yang mau surah dan yang kedua menurut hadisnya adalah kita bapuaso di hari nan kasamilan tasuah di hari nan kasapuluh hari surah dan di hari nan kasabane memperingati yang bersejarah dalam agama Islam dengan puah. Tiba Nabi Pak di Madinah. Dapat Nabi di Madinah tugang Yahudi sejauh puasa. Maza yom. Maza ini hari apa? Kenapa anta sumu? Kenapa engkau berpuasa? Kece Nabi baru tiba di Madinah. Mungkin bagi anda yang umrah dan haji lah nampak di buku ini pintu Madinah. Ambo sabi Madinah, ambo tabayang langsung pintu di bawah tapi masuk ambo ke masjid Madinah. Sabi Madinah, sabi Rasulullah, ambo tabayang taman Rodah di sebelah kiri madu miabu. Sabi Rasulullah, kita bisa bayangkan tingginya mimbar Rasulullah ini. Sabi Madinah, kita bisa bayangkan bara gadang mihrab Nabi. Sekarang kau jepang, sekadang badan mana ya, kadang pada sekarang kau. Sekarang kau lah lebih kurang. Sekarang kau lah mihrab Nabinya. Kalau wah mihrab awak kan banyak lah. Maka kadang mihrab awak kau kau alim ulama, niniak mama, imam kati, didahulukan salakah, tinggikan segala tiang, anggota DPR, mihrab dua. Takah tu kehebatan orang Minang dan main orang lain. Di Madinah ada orang yang memang kati itu kau ateh pada memang kati itu sungguh. Sedangkan awak aja asal dari Syekh Ahmad Al-Qasasi di Madi. Dari Ahmad Al-Qasasi turun ke Syekh Abu Dura'u Singkil di Aceh dan Kuala. Dan dari Syekh Abu Dura'u turun ke Syekh Burhanuddin di Ula. Iyo tak ada? Iyo pun dah. Awak dari sini ada kamu ada kau, kamu ada di India. Cuba kau main, siapa kau main? Tuah, tabui asli lepas si ah India singgah sekolah baik. Tapi alhamdulillah hari ini tapi tidak aram lagi lo. Dulu yo, dulu bako aram, dulu si ah, dulu bako aram eh. Kini bako tidak aram tapi engkau. Kini tapi bako tidak aram tapi tidak dibuat sapu amu haram ni lo pak. Tapi tidak ada sapu poin di Islam lo pak. Tapi tangkui bau dengan tradisi pari yang mantang ayolangang batabui bangko karang. Cuba Nabi tabui. Siapa yang bagaimana ke? Ampe tibu sabo. Kami ini mau tamu ke Dabar Yaman. Silakan singgah di rumah Bodi Rawang. Pijan sadoe. Sebanyak tu kan singgah rumahmu mah. Lah jadi kalau ada bapak kawan-kawan tahun dulu bapak ibu bawa tabui haram. Ambo yang nyelesain di YouTube bo. Tidak haram. Yang haram itu apa? Bayi bata boy tinggal supaya orang boy dia bata boy itu haram tu pajar dan tinggal supaya yang berbual soalnya dan bata boy jadi awal lain itu terisi kebanggaan belum tak kota pada mana pak Padang Pariaman punya tapi itu pak dulu kan tak ada kota kan dah dulu Padang Pariaman yang kama tu kapi aman lah awak satu ewa tu masuk ada jadi suku pate itu pedang tu je ah, sampai awak ke gam tu pate pelok kata datar gitu pate awak gam pada pada kadang pada mana mana pak patang bos satariah kena datar saya kemudian datar bapak ibu jua musurahan ala kapai lu tapi ini nah kau dah kecil naram tu pada soe pai kena lah ya ibu wak dia orang kadang-kadang nyo kabar laki diundur itu dek tabu itu nah di wak nikah ini surah tabu ini lah dia abang aja hebat
Ebat-ebat juga minang kapo ko dala sojo pareso. Ba apo nak mulia nikah bulan tabuin doang, bukan nak mulia saganawa. Urang ka batabui duit loak kali kajuan ni. Antulah berarti kada sakan-sakan dia ada ai tabuin nama le. Sabu berarti tu nak kada bagai nak tahu doh kiru bertepatan. Ah tu masalah kada. Tu masalah. Wah jadi mungkin juga bupati kau mau undang-undang satu eh jadi nama-nama tak buat makan kumah elu ya itu. Masya Allah kakak ambo tu Pak Ali Nukni bapak ibu kebetulan mama rumbah iya sama-sama anak purang peliang balai basuang kami juga iyo tu kami bapak ibu. Nah setelah itu kita laksanakan puasa awal tahun dah selesai. Aiye aiye si ko hari ko lagi ko. Oh beda mama abu agam ahli ni mo si ko ahli lo hari lah sedangkan akai ni minggu si ko tuan hari akai rabaya hari senin khamsia caranya oleh bulan zip berarti zai muharram tu zai dia oleh tahun kini ko ha hati-hati mo dan tanyuan ba'ama kau limo pai dulu lagi patamu dua tiga ampe limo enam tujuh di lo mapus baru masa buat kaji ba'ama kau titik ali tiye ba'ama kau titik ali badwo ba'ama kau titik hati go ba'ama kau titik jin tigo ba'ama kau jiraya ba'ama kau titik ozai tujuh mengaji dulu dan kini tanyuan baca lamo kado lamo jak mo ampe kaji le ba'ama limo titik hantu mano hal titik aja di lampang kesudahan ini. Mengaji mendana wa ai banta-banta. Kalau mantamu bantaji guru nama undang mo. Undang mo siko tongku si dep baduo jo tongku. Kita sih. Sono ko tola. Yo. Mata makasih kada. Ha, inyo dia bangi meko. Jana mo ambo ambo merdeka sko bapak ibu nyo pengkaji sajam kurang 10 menit jadwal mo siko. Kenapa sebelum ini kok makan sate? Aku jadwal motor terfokus Bapak Ibu enggak bisa bermain-main dengan waktu. Timing is ilmu. Waktu itulah ilmu, bukan timing money. Kalau waktu uang tempat ibu bayar mau sajam sekian. Tapi kalau waktu itu ilmu sampai ke akhirnya ada pepale. Enggak usah gia-gia bembo sedekah reko kalau enggak sagan awak. Kan itu kalabian awak ulang minang kasar ini. Sawanya aku ulama di Minangkabau bapak ibu diundanglah pernahnya minta sedekah, minta bayaran, minta japui ke pernah. Ada orang ambu mengadi telefonnya dia di pasar aja di mana? Kau sebuah mama ada pemain kau pasaran ini mengaji, bayi mama. Tapi kau sebuah mama ada pasaran dan mengadai ini tak ada yang pengen loh. Tapi mengaji itu tugas kami pak. Lasuah mengaji itu nampaknya lasuah dek kami pakiah-pakiah kau mengaji orang rumah aja ditinggal agak ada ambo jabatan bapak ibu ya sampai kini bagaimana itu tidak ada di rumah sementara itu kalah juga makan itu dari tanah datar ke agam pokoknya minggu pertama 10 hari mu haram kau lah mau sibuk super bapak ibu sampai ibu balik sampai tapi itu tidak ada jadwal ambo dari bapak ibu tadi juga kalau tidak telepon ke WK ambo dan gudang lain. Ibu sedang gaji bos 10 minit saja. Ah, tungku taruhan kau laki jangan boleh. Ambo kapai ke bandara internasional Minangkabau. Mandangan ke bandara tu capek kuat ya tigu je. Ada tiga piti, awak tigo eh. Masih ada 25 minit lagi. Lita lo mengaji 25 minit ni, Ibu.